Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima kembali binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, Dede alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya Allah. Itu pertama kali. Itu duitnya adalah duit saya 75.000 pecahan. Ya, 21 lembar karena kan pas tahun 2021. Pas di ya, sekarang ya seperti karena ada COVID yang belum tentu si Dede kapan bisa melaksanakan pernikahan secara nasional. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Rumah itu ada 21 lembar 75.000, itu yang dipakai sama Bila. Mungkin acaranya di mana waktu itu, Ustaz? Maksudnya, kenapa? Mau menikah lebih dulu gitu. Iya. Pengakuan Leslar yang menikah Siri secara diam-diam tentunya menjadikan pro dan kontra, baik itu para fan dan haters mereka, yang mana semuanya bertanya-tanya apa benar dan di manakah tempat Lesti dan Bilar menikah ketika itu. Tentunya semua pada bertanya-tanya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Supi bahwa pernikahan Leslar dilaksanakan di rumah Ustadz Supi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh asistennya Atlin yang lain bersama Moreno sang supir yang membenarkan kejadian dan tanggalnya, yakni tanggal pernikahan Lesti dan Bilar. Tentu pun kita penasaran karena kondisi Lesti yang kini sepertinya hamilnya sudah nampak, perutnya semakin buncit, dan so kita juga sudah pada traveling kemana-mana. Tentunya Lesti dan Bilar sudah pada gak sabar pingin tahu jenis kelamin putra atau putri mereka. Namun hal itu pun disampaikan oleh Bilar bahwa Bilar sendiri menginginkan anak pertama dari pasangan hubungan mereka, yakni Lesti dan Bilar, adalah seorang pria yang nanti bisa menjaga ibunya, yakni Lesti Kejora tentunya. Lalu bagaimana kira-kira mood kalian? Ya, ikuti keseruan-keseruan dari kita tentunya, guys. Saran dari Ustadz Subhi katanya ya lebih baik nikah agama dulu biar kalian bebas mau pulang malam kayak mau syuting bareng. Lengkis. Neng, ang yun neng. Ayo main. Kuda-kuda. Pokoknya setengah lima ya. Leslar sama Ram. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.